Share dengan you empat cara ataupun empat kebaikan kalau kita menggunakan FB Ads. Pertama sekali, of course sebenarnya kita akan lebih dapat spesifikkan pelanggan-pelanggan yang kita nak publishkan kita punya produk ke, kita punya perkhidmatan ke, kan. So benda tu dia lebih spesifik. Tak adalah kita invite ataupun kita post kepada pelanggan yang kita tak nak, okay, yang kita tak nak sasarkan. Kedua, of course sebenarnya kita boleh pilih, okay, pilih kategori marketing yang kita nak jalankan dekat dalam FBS tu. So kita tak perlu menggunakan semua, tetapi kita boleh pilih yang bersesuaian mengikut produk ataupun kita punya service di dalam FBS punya kategori marketing. Okay, so you boleh pilih, you boleh decide yang mana bersesuaian untuk you gunakan. Dekat situ kita dah jimat dah. Okay, yang ketiga sebenarnya dia adalah sangat-sangat low cost. Okay, sebab kita dah tahu dah kat mana kita nak targetkan customer-customer kita tu. Kita dah tak perlu nak tercari-cari lagi dah. Okay, keempat, of course kita orang kata audience dekat dalam FBS tu sangat besar. Jadi kita dah tahu dah sasaran mana yang kita nak, tapi mengikut kategori lah. Okay, contoh macam umur dia berapa, nak lelaki ke perempuan, negeri kat mana. So benda tu kita boleh buat. Contoh kalau kata kita hantar flyers, kita gunakan traditional konsep kan, kita nak hantar flyers, tak kita nak pergi faham hantar flyers sebab kita nak tujukan ke sana, tak. Okay, so kalau menggunakan FBS, kita cuma klik button, tekan je faham, kita dapat dah sasarkan ataupun kita postkan kita punya posting tu ke radius kawasan kat sana. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh raja-raja cik bin. Bye semua.